Sederalun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biren menertibkan sejumlah rak milik pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan. Penertiban berlangsung di pusat kota di mana keberadaannya sudah menyerobot badan jalan. Proses penertiban ini berlangsung lancar tanpa adanya perlawanan. Sementara rak yang disita petugas kemudian diangkut ke pendopo bupati. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.